Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan nih untuk kalian semua para Hisovers, dimanapun kalian berada tentunya. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu lonceng notifikasinya, tujuannya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kesayangan kita ini. Inilah pesan dari kesayangan kita Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Hai guys, jangan lupa untuk datang ke White Lab Biok Festival tanggal 6 sampai tanggal 9 Oktober di Pondok Indah, di Mall 3 Jakarta. Ada diskon sampai 50% dan activity serum di sana. Jadi jangan sampai kehabisannya. Oke sobat, selain itu di sini ada bentuk peringatan dari manajemen yang diumumkan oleh Kak Riri maupun Heiko van der Vecken, kurang lebihnya seperti itu peringatannya. Bagi kita khususnya netizen yang menyebarkan berita fitnah atau unsur yang merugikan anak asuhnya, maka bentuk manajemen ini sudah menunjuk pengacara, katanya ia. Ini semata-mata untuk melindungi anak asuhnya dan akan ditindaklanjut bagi siapa saja yang menghujat, terutama mengujar kebencian apalagi memfitnah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita agar berhati-hati ya, dan ini dilakukan oleh bentuk manajemen semata-mata ingin melindungi talenta mengenai bentuk manajemen sendiri yang saat ini berkarir di bawah naungan bentuk manajemen khusus. Kiranya menurut Mimin sekarang ini jangan seenaknya saja menebar fitnah atau berita-berita yang kurang jelas. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Mimin, Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa Mimin sampaikan. Wahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa untuk datang ke booth White Lab di OB YouTube Festival tanggal 6 sampai 9 Oktober di Pondok Indah Mall 3 Jakarta. Ada diskon sampai 50% dan activity seru di sana. Jadi jangan sampai kehabisannya.